lah ya. Nah, tadi gue abis nonton film Titus yang gue gitu unfold, sorry. Karena gue nanti bakal nge-review film Titus yang animasinya dari Indonesia. Yang persiapannya 3 tahun loh, guys. Nah, mau tahu kan? Nah, gue jajan dulu ya sebentar buat beli minum di dalam. Oke, okay, bye. See you. We don't care, but it's so dumb. Up so high, but what it's worth. And so deep with. Emang kalau itu kita yang dari MNC Animation yang film pertama, sebenarnya film kedua ini masih. Tapi kalau Kiko itu yang film pertama, tapi kita masih belum ditayang. Tadi kita tayang mau jalanin Titus dulu. Tapi nanti mudah-mudahan tahun ini kita akan tayang lagi untuk yang next Animation juga. Jadi yang semoga animasi Indonesia juga berkembang dan maju, terus yang bisa saingan dengan yang dari luar pulau. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kamsnya. Happy New Year. Bagaimana untuk tahun barunya? Luar biasa. Luar biasa ya Bella ya. Resolusi bagaimana untuk MNC Animation dan juga MNC Pictures? Bagus. Bagus. Banyak. Oke, okay, sebagai awal ya, sebelum kita ngobrol juga nanti dengan cast-nya, ke Mr. Andy. Mr. Andy, tentang film Titus The Mystery of the Enigma ini sendiri, latar belakang dibuatnya film animasi ini apa sebenarnya? Jalan ceritanya. Oh, sebenarnya kalau Titus itu, kita ada kayak kartun di majalah Just for Kids. So. Itu udah lama, terus yang emang created by Ibu Liliana dan studio. Terus yang dari MNC Animation cari yang mau bikin IP baru selain Kipo. Kita lihat kalau Titus itu potensinya banyak untuk animasi, jadi kita redevelop semua dari karakter. Emang konsep, basic konsep semuanya dari cartoon, tapi kita redevelop design, character, terus yang background story, apa semuanya kita redevelop. Itu selama sekitar 1 tahun lebih. Kesulitan apa sih yang didapatkan pada saat membuatnya? Apakah proses pada saat apa ya, bingung gitu ngedirectnya kan? Gimana nih? Kalau proses animasi memang susah. Ya, karena banyak karakter-karakter, terus property set itu semua harus kena buat bayangan sendiri. Itu perlu waktu, terus perlu banyak orang untuk proses, perlu terus banyak tolong daripada finding itu. So, harus semua orang punya brain untuk buat satu produk. Itu kesulitannya ya? Memang. Berapa lama membuat film ini sampai akhirnya fix jadi gitu? Ini prosesnya udah sekitar 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. Berarti Pak Dinas dari awal pre-production sampai dengan hasil akhir, ya, ikut semua running ya? Ikut. Ikut. Sakit, radang, jadi suara hilang, habis. Ya. Habis. Terus minta waktu, minta waktu 2 hari kalau nggak salah, minta waktu 2 hari sampai akhirnya tetap nggak bisa, tapi lusanya diminta langsung datang ke kantor untuk take langsung di sana. Oh, okay. Gitu, jadi ya udah. Susah nggak ngisi suara animasi gitu? Jujur susah. Apa yang membuat kamu susah? Pada saat mengekspresikan atau membaca nih script yang panjang banget, karena kan kamu pemeran utama nih ya, lebih banyak dialognya kan. Lebih susahnya karena begini kan, biasanya saya bareng acting kan ada lawan mainnya, terus kita buat suasana bareng-bareng. Nah, tapi kalau untuk dubbing kan kita di satu tempat yang benar-benar cuma melihat monitor sama ya kita sendirian di situ. Tapi bagaimana bisa nanti apa yang saya dubbingkan dengan teman-teman yang lain dubbingkan itu sama-sama nyambung buat suasana yang benar-benar sinkron gitu. Itu sih susahnya menurut saya. Ini untuk memecahkan misteri yang ditemukan sama Bimo. Jadi kamu ikut mendampingi dia ya? Aku ikut mendampingi, soalnya aku juga yang ternyata find out sesuatu yang Titus malah nggak tahu. Partner ya, partner yang lainnya ya. Gimana? Ranti ini pertama kali atau udah sering kali mengisi untuk dubbing? Aku pertama kali banget ini dubbing animasi kayak gini sih. So far, experience-nya? Jujur susah banget, tapi seru. Tapi aku penasaran banget sih hasilnya gimana karena... Udah nonton belum? Belum. Belum juga. Jadi ini juga aku akan pertama kali, aku excited banget sih. Nanti ya, bareng-bareng ya sama undangan dan teman-teman media ya. Thank you.
saat itu selalu siap senyap menjadi saksi bisu memberi visi nyata saat senja telah lewat tak marah mampu menyata topi badai coklat itu setia menutupi wajah ceria detik-detik tintus siap sedia selidiki setiap perkara kebenaran kan selalu dibela tantangan juga dihadapinya detik-detik tintus siap sedia membantu mencari solusi memikir dan mengatur strategi untuk ungkapkan semua misteri. Dan ini dia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk maskot film Titus Mystery of the Enigma. Ada Titus, say hi. Kemudian juga ada Bobby, Bobby, yay. Selalu dibela, tantangan juga dihadapinya. Detektif Titus siap sedia membantu mencari solusi, memikir dan mengatur strategi.